Sepertinya mereka sudah sangat dekat sekali. Kelakuannya saja begitu mirip. Apa mungkin Meong itu anaknya Fatma? Kalau Alia sayang sama dia, lo harus akur sama Meong. Ya udah deh, Nya. Meong, Alia minta maaf ya. Kamu tahu kan, kalung itu sangat sakti. Jika kalung itu jatuh ke tangan yang salah, maka kerajaan kucing akan hancur. Dan kamu telah membiarkan kalung itu jatuh ke tangan Saman. Kamu tidak akan selamat, Meong. Sudah mencuri kalung itu karena dia terhipnotis oleh Saman. Dia tidak tahu apa-apa, lepaskan dia. Apa benar yang kamu katakan, Fatma? Ya, tentu saja benar. Ada apa lagi, Meong? Apa kamu tidak kapok? Aja, Meong mohon aja tolongin Eong, sembuhin dia, Mae. Eong tahu, Raja juga sakti. Raja kau punya apa nama itu? Ejik-ejik. Tolong sembuhin dia, Mae. Namanya lagi atin, Meong gak cek banget. Aku tidak mau bantu kamu. Sekarang pergi dari hadapanku. Dan ingat, Meong, kau sangat beruntung. Karena aku tidak mencelakaimu. Sekarang, minggirlah. Sudahlah, Meong. Nanti kita pikirkan lagi caranya. Ayo kita pulang. Ayo, jangan nangis. Ayo. Aduh, pegel. Akhirnya gue berhasil juga mendapatkan kalung ini. Susah payah tuh ngasih gue gak dapetin. Oh. Sekali pakai, berarti kan gue jadi sakti ya kan? Makan ikan asin. Aduh, tuh kan kedodolan gue dimulai. Kemana tuh kalungnya sih? Aduh, Anna, you're so stupid. Mana?
Cepat-cepat ya. Sama Neng Alia ya kan. Tenang aja dong, semua itu ada jalannya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap aja, gua udah gak sabar sama Neng Alia tuh, gua gak sabar banget. Apaan nih? Ah, itu kalung yang ditadang sama Syaman, Dok. Hah? Kalung sama Syaman? Iya itu, Dok. Itu kan yang direbut-rebutin Meong sama Syaman. Kan yang make-make terus tuh Meong tuh ya. Tunggu. Kalungnya Syaman. Berarti kalau misalnya gua pakai ini kalung, ya, gua bakal punya ilmu sakti. Gua bakal punya kekuatan dan Neng Alia pasti jadi milik gue. Bener tuh, mantep tuh. Kelar lu. Bang Edo. Bang Edo tadi hebat banget. Iyalah, Neng. Bang Edo. Ayu cinta deh sama Bang Edo. Bang Edo juga. Do. Lo kenapa senyum itu kesambet lo? Iya lo kayak kesambet aja. Patjo lo tau kagak? Bentar lagi nih, gue bakal jadi penguasa dunia. Jerman, Eropa, Amerika, Asia, ASEAN semuanya gue kuasain. Iya kan? Gue bentar lagi sakti sob. Dan Neng Alia bentar lagi jadi milik gue. Ih, kan bener kan lo ada aja jalannya. Oke. Dengerin Ustaz Mamat. Jo. Mending buruan gue pakai. Gue pakai bolak-balik. Ya, pakai bolak-balik. Pakai bolak-balik. Edo mana? Wah, ini kucing sate. Do. Kalau jadi kucing sih, Do. Itu Edo. Hah? Maco, beneran gue jadi kucing? Iya, Do. Itu lo kucing. Kenapa gue jadi kucing sih? Aduh, Mama Jojo tolongin gue deh, cepetan cari apa kek, bantuan kek manusia biar gue bisa jadi manusia lagi, buruan. Aduh, Do, gue gak tahu caranya. Jo, lo tau gak caranya gimana? Lo gak apa nanya gue ya, gue kagak tahu lah. Gue bersihin aja dah. Bersihin aja ada kucing sih, udah balik. Tuh, aduh. Gimana nih, weh, gue kagak mau jadi kucing. Ini pasti kerjanya si Anan, karena gue deket sama si Bang Syaman. Do, mendingan lo ke Syaman deh tuh, kita ke Syaman. Biar lo jadi manusia lagi, gak jadi kucing, Do. Iya, Do. Lo mau bonyok apa? Kalau Syaman tahu ternyata nih kalau sama gue, lo semua sama gue, bakal diajar bisa-bisa, tau gak lo? Bisa dibuat perkedel lo berdua. Jadi mendingan sekarang lo bantuin gue cariin si Ana, supaya gue kagak jadi kucing selama-lamanya. Buruan! Iya, cepat sembuh ya. Nyara cepat sembuh. Supaya bisa nemenin Eyang main lagi. Temenin Bobo Eyang. Meong sedih. Kalau dia sakit kayak begini. Apa yang
apa yang udah aku punya. Udah kayaknya ayang sendiri. Mel sayang banget sama Anya. Gue takut kedengarannya. Anya bangun. Nyaru cepet embu ya. Kata Pak Ustadz, kalau Mel lagi sedih, Mel harus minta pertolongan sama Allah. Mungkin Allah bisa ngebantu. Mel salat dulu ya. Cinya senyum. Yang sayang semuanya air sama Beyo. Beyo udah anggap mereka kayak orang tua Beyo yang asli. Beyo gak minta apa-apa. Beyo cuma minta satu ya Allah. Ya Allah, Mio, hati lo baik banget ngedoain gue yang bukan nyak kandung lo sendiri. Lo sayang sama gue kayak lo sayang sama nyak lo sendiri, Mio. Semoga suatu hari nanti lo ketemu sama nyak lo ya. Mio cuma pengen itu. Cuma pengen nyak cembuh. Bisa menangis sama Eyong. Kabulin permintaan Eyong ya Allah.
Mat, apaan? Udah deh, Mat. Kita udah stop nyariin anak ya. Nih, mendingan kita pulang. Makan, terus tidur. Udah, enak kagak capek dah kita ya. Terus Edo gimana dong, Jo? Udah, Mat. Edo biarin aja. Kan dia udah jadi kucing tuh. Kita kagak perlu lagi urusin dia, ya enggak? Dia laganya aja kayak bos. Gaji kita juga kagak. Nih, dia itu dijadiin kucing gara-gara dia zolim sama kita. Jadi azab sama Allah tuh, Mat. Jo, gak gitu juga, Jo. Walaupun lu anak begitu, ada aja baiknya sama kita. Apaan dia baik sama kita? Aduh, gue juga lupa sih. Tapi lo pikirkan ke depan. Bayangkan, anaknya Pak RW hilang. Pasti tuh Pak RW nyariin. Kalau gak ketemu, minta bantuan polisi. Nah, habis itu, kita dituduh bahwa kita menghilangkan Edo, anak Pak RW dari dunia ini. Wih, lo mau masuk penjara? Kagak sih, Mat. Amit dah. Udah, nyari anak aja yuk ya. Itu anak tuh. Oh iya. Nah, woi. Woi, anak tuh, woi. Ini jangan. Aduh. Dah, nyangkut. Mio harus janji sama Nia. Mio gak boleh sedih lagi ya. Iya. Biar kita gak sedih, kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Karena banyak orang lain di sana yang lebih sengsara dari kita. Iya, Nia. Mio akan bantuin orang-orang yang kesusahan. Apapun itu akan Mio bantuin. Asalkan hanya bahagia. Yaudah, Nyak. Kalau gitu ikutin Ayangnya. Kemana? Udah kepo banget sih ada ikutinnya. Yaudah, ikut. Tapi bentar. Yang dari sini aja dulu. Hati-hati. Awas, tangga. Ada ngumpul semuanya. Salifah, Masya Allah ya. Si Meong kayaknya sayang banget ya sama si Mai. Kayaknya dia pengen ngebahagiain si Mai gitu. Iya bener, Nek. Aduh, Meong, kamu tuh anak yang soleha banget sama orang tua. Meong, Saripah tuh, aduh gimana ya, langsung hati Saripah tuh langsung terketuk, terharu gitu. Gak diraguin lagi, Syarifah. Meong emang baik hati dan berbakti sama orang tua. Meskipun Encing Mae bukan orang tua aslinya. Iya, bener banget. Yaudah, Nyak. Sekarang kita masuk ya. Kita sebenarnya mau kemana sih, Meong? Aduh, Nyak. Udah, Nyak masuk aja. Pokoknya, Meong tuh udah siapin semuanya yang Nyak mau. Bang. Kita mau pergi kemana sih sebenarnya? Deh, lu gak usah banyak nanya dah, ya? Bukan, pada gak ada yang ngomong. Jujur aja deh, sebenarnya kita mau pergi kemana biar gak penasaran. Aduhnya, ini namanya katanya Ipa apa namanya? Surprise. Nah, surprise gitu. Nah, abis itu kalau misalnya Meong kasih tahu kita mau kemana, itu namanya bukan surprise. Gitu. Surprise. Gitu ya? Plus apa sih? Apa sih kebukut? Meong, kamu tuh emang lucu ya. Orang ditanya malah balik nanya. Iya, Meong itu aja tuh gak kayak begepan. Yaudah, yuk. Sekarang kita jalan yuk, semua beli yuk. Ini yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Ya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, ya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat semua ya.
pada ngumpul nih semuanya ya. Kong, sehat ya, Kong. Itu surprise-nya dibawanya ke sini, nah, Meong. Bentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sembako ini semuanya dari Babe Miun. Ya. Jadi, walaupun nyampe lagi sakit, dia tuh sayang sama semua orang. Makanya dia tuh ngasih sembako kayak gini. Tepuk tangan dulu dong! Ntar dulu, jangan main ambil-ambil dulu. Kita baca doa dulu. Oh, gitu. Buat iya. Siapa? Buat nyampai. Kok Maimunah namanya? Iya, iya, iya. Emaknya siapa? Emak Ayah. Emak Ayah, anak Ayah. Iya, anak Epo Indun ya. Iya, iya, iya. Ya udah, kalau begitu kita sekarang doain Pok Mei dulu ya. Yeah, yeah. Biar panjang umurnya. Amin. Biar sehat walafiat. Amin. Biar banyak duitnya. Amin. Dan khususnya biar angkotnya nambah jadi 1000 sekalian. Amin. Amin ya robbal alamin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين angkat semua tangannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, walakal hamdu ya ma'bud. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama wala alama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shfi po Maimunah, Allahumma shfi po Maimunah, Allahumma shfi po Maimunah. Amin. Shifaan ya shifaan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana wa ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana zalamna anfusana. Amin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi deh nih. Sekarang Meong bagiin dah. Pelan-pelan, ini beras nih. Ya Allah Meong, hati lo baik banget. Udah ngedoain gue yang bukannya kandung lo. Lo sayang sama gue kayak lo sayang sama nyak lo sendiri. Semoga suatu hari nanti lo ketemu ya sama nyak lo yang beneran. Ambil dah. Diterima. Iya. Yang belum. Ya, doain deh Pak Maimunah, ya. Wah, ya Allah, ya Allah. Ini tutup kain yang paling gede itu. Iya. Yeah. Oh. Lain oh, udah habis ya? Udah ya? Udah semua? Udah, ntar semua. Kasih tetangga dah. Sepertinya ada yang mengikuti gue. Nah, lagi orang. Iya, kemana sih Ana ya, Mat? Eh, Jo, jangan-jangan itu bukan Ana lagi. Maksud lo apaan, Mat? Siapa tahu itu kuntilanak, gimana, ayo. Ah, masa ada kuntilanak siang-siang? Eh, dia itu udah sakti. Jadi itu the demit, bisa nongol siang-siang, gimana? Lo mau tongelin tuh? Ih, gue sih oga kan. Jadi, dua anak kampung ini yang ngejar gue. Wah! Jadi elah semua yang ngikutin gue. Gaya aja kayak preman tapi digagetin gitu aja udah kaget, gak jelas. Ngapain? Hah? Suka sama gue? Suka? Eh, apaan sih lo kegeran lo? Iya, so cantik amat tuh, Pendy. Oh, lo berdua pasti mau ngerjain gue kan? Aduh, yuk, gimana sih ah? Lo pake gitu segala. Ampun. Apa yang lo ngejar-ngejar gue? Kita sebenarnya mau minta tolong ya. Nah, si Edo tuh ya, jadi kucing.
kali-kali lo bisa bantuin tuh si Edo biar jadi manusia lagi, ya kan? Si Edo jadi kucing? Ngarang! Swear, sumpah, sumpah, sumpah beneran. Jusan! Ikut kita deh, biar lo lihat langsung. Ya udah, pakai dulu celana itu, pakai tuh. Boleh ya. Males banget liatnya, buruan. Lu sih pake melorotin. Udah, buruan, jangan bawel deh. Lo sama gue tuh gak akan pernah damai. Please dong, please tolongin gue, tolong kasih tauin gue cara supaya gue bisa jadi manusia lagi, please. Tobat. Aduh, rasain lo Edo, kesian. Ih, males banget tolongin lo, emang lo siapa gue? Ih, gak penting banget, aduh. Jadi ternyata kalung itu dipegang sama si Edo. Pantesan aja dia jadi kucing. Gue gak bisa ambil kalung itu sekarang. Soalnya kan gue gak rela dia jadi manusia lagi. Awas lo, Dok. Nanti ketemu anjing galak digigit. Terus udah gitu, by the way, kalau misalkan lo jadi kucing selamanya, si Alia nikah deh sama orang lain, terus lo jadi jomblo abadi. Abi nih, mainnya anak-anak cari dua. Males banget. Udah ya, dah, anak sibuk. Bantuin dong. Sabar, Edo. Sabar ya. Mai. Mai, lu mau minum apa? Air putih, teh manis, apa-apa? Air putih aja, Bang. Air putih? Yaudah, gua ambil dulu ya. Yuk, temenin. Nyak, yang ijitin ya. Baik banget. Udah ngurusin sembako buat orang-orang yang gak mampu. Dan juga anak soleha. Dan doa anak yang soleha itu dikabulin sama Allah. Meong, kalau sakitnya Nyak tambah parah, terus Nyak meninggal, Meong doain Nyak ya. Meong doain Nyak terus. Gak, Nyak gak boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya gak boleh tinggalin Eyang. Eyang gak mau ya kenapa-kenapa. Eyang gak suka ngomong begitu Nyak. Dan capek nyamperin Eyang. Dan capek bikinnya Eyang istan. Eyang gak mau ditinggalin kalau begitu. Ya kan? Aduh, Mel, apaan sih? Aduh, kok nyokap gue disiksa? Mulu tuh kalau gak liat pijetin, jangan disiksa gitu, Nyak gue. Aduh, kasihan. Gimana sih, Mel? Apaan sih lu, ngapa sih marah-marah sama Meong? Tumbe, Meong tuh mijitinnya gak bener sampai kesakitan gitu, kasihan kan? Buktinya lu senyum aja. Senyum itu. Udah, sekarang begini. Daripada lu berantem lagi, sekarang lu minta maaf. Lu mau nyalu sakit lagi, anfal lagi, mau? Nah, sebentar. Ayo, salaman berdua. Lu lihat kan? Kan enak tuh kelihatannya kan? Lu senyum, Meong senyum, Nyak lu senyum. Demen gua ngeliat begini. Seger nih keluarga, harmonis banget. Gimana sih lu?
Waalaikumsalam. Mbak Im, kamu dari mana aja seharian? Aku habis bantuin Meong bagi-bagi sembako, Pi. Gawat. Mbak Im semakin dekat sama Meong. Padahal Meong itu kemungkinan besar adalah anaknya Fatma dari pria lain. Pria yang membuat Fatma pergi ninggalin aku. Mbak Im. Iya, Pi. Mulai sekarang, kamu jangan deket-deket sama Meong. Loh, kenapa Papi tiba-tiba ngelarang aku deket sama Meong? Aneh, bukannya Papi selama ini suka sama Meong. Papi sekarang gak suka sama Meong. Baim, apa kamu gak malu deket sama Meong yang kelakuannya kayak kucing begitu? Ngapain malu, Pi? Meong kan orang baik. Kalau aku deket sama penjahat, baru aku malu. Lagian, kan Meong juga baik hati. Makanya aku suka dekat sama Meong. Papi minta, Baim, kamu nurut sama Papi. Ini semua demi kebaikan kamu, Baim. Papi kenapa sih? Kok jadi aneh? Mana mungkin kamu dekat sama Meong, Baim? Karena bisa jadi Meong itu adalah adik kamu sendiri. Karena Meong adalah anak ibumu dari laki-laki lain saat dia kabur dari kehidupan Papi. Mau kemana lo? Apaan sih? Nak, lo harus kasih tahu gue gimana caranya supaya gue bisa balik lagi jadi manusia. Cepetan bilang. Aduh Edo, tadi kan gue udah bilang sama Allah kalau Allah itu bukan siapa-siapa gue. Jadi gue tuh gak peduli lo mau ngapain kek, lo mau jadi apa. Jadi apa kek, pikirin aja sendiri, oke? Okay? Tenang dong. Dia juga dendam ya sama nih orang nih. Serang, Mat. Lepasin gue ini, leher gue sakit. Buruan lepasin. Geli banget. Jadi manusia, Dok. Iya, gua udah normal. Bang Syaman. Edo, dapat dari mana kamu kalungnya? Cuma ini tadi saya lagi jalan ya. Terus tiba-tiba kelempar kalung kaki jelas gitu, Bang. Seriusan. Sini kalungnya. Bang, maaf ya, Bang. Ambil. Baik-baik. Ana, jangan lari. Akhirnya ayam kamu lewat. Ana, lo tuh gak usah kegeeran ya. Akur sama lo cuman karena gue gak mau nyet marah. Lo ngerti gak? Lo sama gue tuh gak akan pernah damai. Ngerti gak? Lo ngeliatin sih. Sedih.
ceweknya Mai. Mel harus sabar. Mel harus sabar ngadepin ayah. Kamu gak bisa lari dari aku, Ana. Dan kamu harus terima hukumannya. Karena kamu sudah mengambil kalung itu dari tempatnya. Hiyas! Terima akibatnya. Lah, gua gak peduli. Diam kamu. Kok dibantam sama Syaman? Bukannya dia anak buahnya Syaman? Kalung itu berguna, ada dengan syarat kita harus menangkap Meo dan aku mengambil jiwa kucing dari diri si Meo. Hati-hati. Kalau melawan Saman, Meo harus benar-benar hati-hati. Karena dia itu sakti sekali. Iya, gak apa-apa, Ratu. Tapi, Cing, sekarang kita pikirin itu. Sekarang kita pikirin gimana caranya Mai bisa sembuh. Aku tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, Mai. Apalagi sekarang kalung sakti itu ada di tangan Saman. Sama Syaman. Oh my god, oh no. Aduh ya, itu kucing hitam ya, alias si namanya si Syaman, pokoknya siapa dia. Udah jahatnya tuh udah merajalela. Oh my god, tadi banget tahu lagi. Nah, udah. Jangan takut udah. Dan sekarang yang harus kita pikirin itu Nyamae. Nyamae lagi sakit. Kita harus cari tahu gimana cara nyembuhinnya dia. Soalnya, dia tuh sakitnya karena Meong. Aduh Meong, itu namanya takdir. Di dunia ini itu udah ada yang ngatur Meong. Jadi jangan salahin diri sendiri seperti itu. Yaudah yuk ah. Gue jadi sedih kalau ngelihat si Meong sedih. Gara-gara si Mai sakit, gimana caranya ya?
gue pengen kasih tahu deh kalau si Meong itu anaknya si Mai. Tapi gue bingung gue ngomongnya. Asal gue mau ngomong, gue gagu. Asal gue mau ngomong, gue gagu. Ah, bener. Gue ada ada ide. Gue minta tolong sama si Saripah. SMS-in dia, tolong bilangin kalau si Meong itu anaknya si Mai. Bener banget. Saripah, lu tolong sampein ya ke Meong kalau dia itu anaknya si Maimunah. Ame si Mi'un. Jangan lu gak sampein ya. Ini amanat. Trims. Cia Trims. Apa? Enggak. Ini gak bisa. Sampai kapanpun rahasia itu gak boleh kebuka. Gue harus cegah nenek. Alhamdulillah. Selesai juga SMS gue. Tinggal dikirim nih. Copot 78-12-52. Apa ya? Aduh. Siapa yang nimpuk sih? Buset. Aduh, semut banyak. Ya Allah. Siapa yang kurang kerjaan sini? Masya Allah. Aduh. Ada yang iseng. Handphone gue mana tadi? Perasaan tadi ada di mari. Gue buang kemari. Siapa yang ngambil ya? Waduh. Handphone gue hilang. Ya. Gagal lagi aja gue mau ngasih tahu. Gue mau ngomong. Gagu. Gue SMS. Handphone-nya gak ada. Ih. Handphone. Handphone. Kenapa jadi gue panggilin emang dia orang ya? Handphone. Handphone kemana? Dipanggil gue kagak nyamperin. Aduh. Bete. Capek deh. Jadi Bang Mimo, kedatangan saya kesini adalah untuk membatalkan segala macam kontrak dengan Bang Mi'un. Alasannya apaan Pak Ramadan? Karena saya tidak suka Meong berhubungan dekat dengan Pak. Saya minta kepada Bang Mi'un agar Bang Mi'un membantu saya menjauhkan Meong dari Baim anak saya. Assalamualaikum. Oh, kok Meong harus join Aim? Kenapa? Thank you.
Ana, mau sampai kapanpun, kamu gak akan mungkin menang lawan aku. Karena aku adalah Syaman, kucing hitam, penguasa ilmu mandraguna. Ampun, bro. Iya, mulai sekarang aku tidak akan mengkhianatimu lagi, bro. Gue bakal setia banget, bro, sama lo, bro. Jangan posesif banget, kenapa sih, bro? Oke. Kalau begitu, ada satu syarat buat kamu, Ana. Kamu dengar baik-baik ya. Aku sudah mencari tahu, mencari informasi kemana-mana. Ternyata aku gak bisa menggunakan ilmu dari kalung itu. Kalau mau kalung itu berguna, ada dengan syarat, kita harus menangkap Meong. Dan aku mengambil jiwa kucing dari diri si Meong. Nanti setelah itu, Meong akan menjadi manusia biasa. Dan aku mendapatkan kekuatan dari kalung sakti itu. Dan sekarang tugas kamu adalah mencari tahu titik lemah untuk menangkap si Meong. Iya bro. Tapi bro, bangunin dulu. Jangan sok manja kamu. Cang, maaf ya. Sekarang Papi udah menarik semua modal usaha bisnis angkot Cang Miun. Tapi Cang jangan khawatir. Baim bakal tetap kerja sama Cang. Dengan modal aku sendiri. Jangan, Im. Gua gak enak sama Babi lu. Gak apa-apa, Cang. Ini keinginan aku sendiri. Papi gak berhak ikut campur. Meong gak suka ya kalau Aim kayak gitu. Aim tuh harus turut sama orang tua. Kalau Aim gak nanti mau maksudnya gak mau, ha? Meong, tunggu. Kasian tuh anak-anak remaja sekarang ya. Kalau gue lihat, mirip kayak film Romeo and Juliet. Cuma yang gua heran, dulu itu Pak Ramadan demen sama si Meo. Kenapa sekarang benci banget ya? Meo, tunggu dulu. Kamu kenapa? Baim, jangan deketin Meo lagi! Eo gak mau deket-deket sama Baim! Kayaknya Meo gak mau kalau Pak Baim marah terus sama Meo. Meo, aku udah besar. Aku udah bisa mutusin sendiri mau dekat sama siapa. Aku harap kamu gak berubah sama aku. Karena aku sayang kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Meong. Sebenernya Meong gak sayang sama Aim. Meong juga gak mau kehilangan Aim. Karena Aim cuma baik, nyerbang, nyebrang. Jadi kita makan aja. Tapi tuh Papa Baim tak datang di mana malai lagi. Tenang aja, Meong. Di mana dong dia sekarang? Aduh, abang bolot di piara. Dari tadi ini kita lagi ngomongin si Meong kemana, si Meong di mana. Abang kagak denger apa? Buset, bang. Tahu.